Assalamualaikum. Welcome to my channel. Don't forget click like, share, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Thank you. Bu memperpanjang visa bukan ke saya, ke Pakistan. Ke pemerintah Pakistan enggak, contoh Bu, jangan marah Bu. Nanti kalau marah makin muda loh. So please dear husband, please pay attention to your wife's visa. Look at the visa validity before expire. Please go to the Ministry of Interior to extend the visa. Nah, ibu yang di sana ya. Sir. Okay. TK. I don't speak Urdu very much. I just know TK, Kana, Togya, Bas. Sudah. Ya, tolong diperhatikan karena bapak, ibu-ibu ini ada di negeri orang. Kita jadi tamu di negeri orang. Tolong diperhatikan peraturan-peraturan kependudukannya. Karena ibu kalau tidak ada visa, itu nanti akan berimplikasinya serius. Banyak teman-teman kita yang visanya sudah mati, ketika mau memperpanjang visa, mereka kaget karena ternyata ada dendanya. There is a penalty if you forget to extend your visa. So please, if your wife said, I don't need to extend my visa. As a husband, as a head of family, you must say, no, my dear wife, you have to extend the visa. Because if you not extend the visa, then I have to pay $400, 40,000 rupees. Please pay attention. There's a penalty if you don't extend the visa. Ibu-ibu ya, jangan sampai lupa ya. Ingatkan juga suaminya. Bilang ke suaminya, yang aku visanya udah mau habis nih. Ya ibu-ibu ya. Saya nggak tahu kalau ngomong bahasa Urdunya kayak gimana. Ya, kalau masuk Urdunya, yang tolong perpanjang visa saya. Janu. Nah. Tolong diingatkan ibu-ibu ya. Nah, Ibu Tina ini kebetulan, Ibu Tina silakan berdiri Bu biar terlihat, biar bisa dikenal. Nah. Ini Ibu Tina, tepuk tangan buat Ibu Tina ini. Ibu Tina sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini. Iya Bu ya. Sudah berapa anaknya Bu? Satu ya. Suami berapa Bu? Suami alhamdulillah. Saya perkenalkan tim konsuler. Teman saya ini namanya Faisal Amir atau nama bekennya Amir. Biasanya dia pegang visa. Yang di sini ini orang Pakistan, bukan orang Indonesia. Mungkin sudah seperti orang Indonesia. Looks like Indonesian but he's a Pakistani. His name is Alisan. Nah, ini kalau Bapak Ibu sering dengar kalau saya bilang di WhatsApp atau di SMS atau di telepon, kontak dengan teman saya atau dengan staf konsuler namanya Alisan. Nah, ini bentukannya. Ini Amir asalnya dari Jember, Mas ya. Dari Jember. Jadi kalau ada yang dari Jember, dari Jawa Timur, kangen ngomong bahasa Indonesia, silakan bisa ngomong Jawa. Tapi jangan dia kami pasti jaya, satukan semangat bersama, jayakan kami pasti.
Terima kasih. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.